Ganjar dan Anies bisa ganas ini kan. Tapi semua itu kan bahagia dari komunikasi politik ya. Membuat isu ya, kemudian berkomunikasi, bertemu, itu kan bagian dari penjajakan untuk menemukan dan mempertemukan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Jadi partai politik itu kan punya, istilahnya punya angle yang berbeda-beda ya dalam mempromosikan calon presidennya. Jadi bagi saya itu sesuatu hal yang biasa ketika ada isu terkait dengan Ganjar Anies atau Anies Ganjar atau kemudian juga Anies Puan atau kemudian Ganjar Caimin dan lain sebagainya. Jadi masih bisa ditolerir lah. Mas Anies, Mas Ganjar, juga Mas AHY ini kan merupakan tokoh-tokoh nasional yang sangatlah layak dan pantas menjadi pemimpin di negeri ini ke depannya. Hanya saja kita tahu saat ini kami ya, Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri. Sedangkan Mas Ganjar sendiri sudah memiliki jalannya. Ya, sudah memiliki jalannya sendiri, hanya saja memang jika saat ini kita belum bersama, mungkin ke depannya. Ya, bagaimanapun kan semangat Koalisi Perubahan ini ingin berkolaborasi dan sinergi dengan semua elemen bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Itu sah saja, orang bermimpi kan bebas. Tetapi kalau itu ingin dijadikan wacana, kami pikir wacana itu harus didalami bersama-sama, dan untuk itu Nasdem sebagai bagian dari koalisi Anies itu senantiasa terbuka untuk dialog. Kami masih solid tergabung dalam Koalisi Perubahan, Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.